Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan konflik Israel dan Palestin tidak harus sama sekali dipolitikkan. Perdana Menteri menjelaskan beliau faham masing-masing ada pendirian dan mungkin ia berbeza. Namun, isu tersebut tidak harus menjadi modal politik. Polis menahan 8 lelaki termasuk seorang warga Thailand dan merampas sebanyak 521 kilogram dadah jenis syabu bernilai RM17.2 juta dalam 5 serbuan di Kelantan pada 25 Oktober lalu. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi memenangi Ballon d'Or untuk kali ke-8 dalam kariernya. Messi menewaskan penyerang Manchester City Erling Haaland dan bintang sensasi Perancis Kylian Mbappe dalam pengundian anugerah tersebut. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.